Saudara, terkait pemberitaan GMNI yang menyatakan bahwa mereka siap dan mendukung KNPI Papua Barat Daya di bawah pimpinan Bung Joyce Kambu, ini mendapat perhatian dari para senior GMNI. GMNI diminta netral dan tidak membuat perbedaan dengan adanya statement beberapa hari kemarin dari salah seorang PA GMNI. Menurut mereka, GMNI ini hanya GMNI Papua Barat dan belum ada Papua Barat Daya. Pesan saya selaku sekjen, saya menyampaikan bahwa jangan ada perpecahan, saya tidak inginkan hal itu. GMNI tetap berpegang tangan dan masuk dalam kelompok Cipayung. Kita bukan itu apa UKPI, kita di UKPI nasional. Yang masuk dalam lima kelompok Cipayung yang menghargai KNPI. Jadi kita di provinsi terbaru ini, provinsi Papua Barat Daya, kita mendukung versi yang benar dari pusat DPD KNPI. Dan intinya bahwa DPD KNPI yang saat ini ada di Provinsi Papua Barat yang memiliki semacam hukum yang jelas. DPP ternyata saya cek kondisi dan saya sudah laporkan ke DPP, koordinasikan ke DPP. DPP menyatakan bahwa kita mendukung kepengurusan DPD KNPI Provinsi Papua Barat Daya yang saat ini dipimpin oleh Bun Isak, karena tekniknya Bun Isak Yable, karena punya dasar hukum yang jelas, yaitu punya SK Menkumham yang jelas dan semua sudah jelas. Jadi saya harapkan lagi kader-kader game ini jangan membuat perpecahan. Terima kasih. Saya ini hanya menyampaikan soal statement Ketua PA Papua Barat, bukan Ketua PA Papua Barat plus Papua Barat Daya. Begitu. Yang disampaikan oleh saudara yang terhormat, Bung Yosef Peter Lobby. Bung Yosef harus paham, bicara organisasi ini harus pada real organisasi. Bicara organisasi GMNI ini harus pada tempatnya. PA GMNI itu bukan salah satu Cipayung. Karena organisasi KMP itu tempat di mana berkumpul wadahnya pemuda, pemudi, yang di dalamnya juga adalah lima kelompok Cipayung. Jadi jangan mengklaim diri bahwa Anda PA lalu membawa PA untuk kepentingan KMPI. Kita ini sebenarnya korpsnya hampir sama dengan kami. AHMI itu sama dengan himpunan senior-senior yang ada di AHMI. Jadi Kak, sebenarnya ini GMNI cuman GMNI Papua Barat, bukan GMNI Papua Barat Daya. Iya, GMNI itu Papua Barat saja. Tidak ada GMNI Papua Barat Daya karena Papua Barat Daya belum terbentuk. Jadi kalau mau sampaikan statement, ini kebetulan juga senior. Jadi kita harus fokus, jangan bicara GMNI lalu membawa nama-nama GMNI. Nggak boleh, PA ini sebenarnya urusnya itu distribusi kader. Anggraini Sumbung, CWM Channel.